Okey, kali ni kita ada kisah penjual lah sebenarnya. Peniaga kan? Peniaga. Nak tahu dia meniaga apa, jom kita dengar sama-sama. 3, 2, 1, action! Kisah Johara! Cun! Mana awet mana? Mana? Bukan awet. Apa tu? Kata tadi cun awet. Tak, cun. Saya jual mecun. Bang, mecun jangan cakap kuat-kuat bang. Kan nanti kang. Ini tempat saya pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka biasa. Biasa macam pop-pop. Macam pop-pop. Muka ganas macam ni macam pop-pop. Ni apa? Bentuk ni macam batang panjang ni mecun ni. Mecun. Okey abang, batang ni sebang sebenarnya dia panggil batang berjuntai. Batang berjuntai. Bakar sekali tak meletup, dia terjuntai ya. Teruk. Ni buluh baik punya bang. Ha? Mana ada orang jual buluh? Ha, ni. Ini terbaru, bang. Ini sekali. Ini berpedas. Kalau kita das, ini pedas ni, bang. Okey, buluh nak siap dalam edisi ke yang kosong? Saya nak yang kosong dulu. Kosong dulu, Kosong 400. Ay, kosong 400. Kalau edisi mesti mahal. Isi 3.5. Ay, murah-murah. Package. Kalau kosong ni, korang ambil satu je. Satu RM4. Macam contoh, RM4. Kalau dua, RM8 kan? Kalau tiga, RM12. Kan sama je. Baik saya beli ni Pop-pop. Apa pop ada? Bagi dia 3 kotak. Yang tak ada. Apa? Pop-pop bukan mucun. Habis tu? Askim pop-pop. Askim pop-pop. Aduh, mana datang pula. Askim pop-pop Malaysia tu pop. Oh. Tak pernah tu. Okey, senang macam ni. Saya bagi package. Ambil sekali dengan buluh ni. Kira 700 lah semua, bang. Siap dengan buluh ni sekali. Tolong lah. Tolong 600. Boleh lah. Boleh sangat lah. Boleh. Okey ni terima kasih bang. Okey nah. Okey bang, wait. Bang. Ya apa lagi budak ni? Apa lagi? Ni kuah kari dengan nang daging. Buat apa pula? Bermain saya dah order. Untuk buluh tu. Untuk buluh? Ha. Buluh ada apa dah? Buluh tu lemang tu bang. Bukan. Yeah. Kisah Johara setiap Isnin hingga Jumaat jam 7.05.